Pemda Majene ya, mendukung terhadap perkembangan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Majene ini. Ya, Kak. Terus sustain kontribusi kami Pemda, yaitu bagaimana seperti yang disampaikan tadi Ibu Direktur sustain bahwa perluasan kampus wilayah STAIN ini kami juga bersama-sama mengusahakan dari Pemda, termasuk pembebasan lahan di sekitar wilayah STAIN ini. Pemda berusaha dengan kami juga berusaha menganggarkan melalui APBD kami, sehingga pembebasan lahan ini bisa kita lakukan untuk pengembangan di wilayah STAIN. Dari sekian itu Pak, ada titik terangnya untuk pembebasan lahan itu Pak? Alhamdulillah di tahun 2022. Iya. Respons masyarakat sangat baik, prosesnya ini secara berangsur, bertahap, mudah-mudahan dengan perencanaan yang kami lakukan bersama STAIN, proses pembebasan ini bisa terjadi dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Pak, Majene sebagai kota pendidikan, Pak, ada beberapa persen support dan bantuan di Pemda Majene itu sendiri, Pak? Di kota Majene ini yang di sebagai sektor pendidikan, Kak? Ya, sebagai disebut kota pendidikan. Support kami ini ada sangat banyak di berbagai bidang, baik dari segi pembangunan infrastruktur, iya, Pak. Baik juga bantuan kepada mahasiswa. Dan siswa. Iya, Pak. Itu kami bagi-bagi bidang-bidang tersebut, iya, Pak. Dari infrastruktur, bantuan juga untuk peningkatan SDM mahasiswa. Apakah itu berupa beasiswa? Itu terutama kami fokuskan terutama untuk tahun depan. Oh, di tahun 2022. 2022. Oke, terima kasih, Pak.